Selamat sejahtera semua. Cuba bayangkan, awak sekarang ditinggal di satu pulau yang kosong. Apakah yang perlu awak sedia untuk survive dalam sebulan? Untuk survive, yang pertama, awak perlukan air yang boleh diminum. Kerana kalau seseorang yang tidak minum air langsung, dia akan mati dalam maksimum 3 atau 4 hari sahaja. Tetapi, macam mana untuk mendapat air yang boleh minum? Air dari laut? Tak boleh. Jangan gunakan air laut sebagai air minuman. Kerana kelebihan garam dalam air lautan akan menyebabkan badan kita terpaksa keluarkan garam dari badan dan jadikan dehidrasi. Akhirnya akan merosakkan buah pinggan dan organ-organ lain dalam badan kita. Selain itu, lautan yang luas itu juga dihuni oleh kira-kira 3.5 trilion ikan. Ini bermaksud terdapat banyak bahan kumuh ikan-ikan yang berlegar di dalam air laut. Ia akan menjadikan awak menjangkit penyakit jangkit. Kita perlukan cari cara yang lebih sesuai untuk menapiskan air laut dan jadikan air yang boleh diminum. Selain daripada air lautan, sebenarnya air kencing kalau ditapis dengan cara yang betul juga boleh dijadikan sebagai air yang boleh diminum. Walaupun 2/3 daripada permukaan bumi adalah air, tetapi sebahagiannya air tidak boleh terus digunakan kerana ia mengandungi benda asing, mikroorganisma dan bahan-bahan terlarut. Oleh itu, kaedah pembersihan air adalah untuk mengingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisma dan bahan terlarut daripada air. Setakat ini, manusia telah mendapat 4 cara utama untuk membersihkan air, iaitu dengan cara pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan. Semua kaedah pembersihan air ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jom marilah kita bincang dengan lebih teliti dalam slide yang seterusnya. Kaedah yang pertama adalah pendidihan. Pendidihan adalah cara pembersihan air yang paling biasa dinampak dalam seharian kita. Biasa kita memasak air untuk minum, masak sup ayam dan lain-lainnya. Ciri-ciri pendidihan ini adalah ia memerlukan suhu yang tinggi. Ia menggunakan haba untuk membunuh kuman dalam air. Kebaikan pendidihan adalah untuk membunuh mikroorganisma, tapi kekurangannya bahan terlarut tidak akan ditapis. Cara pembersihan air yang kedua adalah pengklorinan. Pengklorinan ini biasa digunakan pada kolam renang untuk membunuh mikroorganisma dalam air renang. Pengklorinan ini sangat penting kepada pengguna air kolam itu. Mana tahu orang lain mungkin kencing ataupun meludah dalam air renang. Selain itu, kita hanya perlukan klorin yang sedikit untuk membersihkan air yang banyak. Kebaikan pengklorinan adalah membunuh mikroorganisma, tetapi ia juga tidak boleh mengeluarkan bahan terlarut. Okey, cara pembersihan yang ketiga adalah penurasan. Biasa kita akan nampak banyak water filter machine dekat luar rumah. Ia semua akan gunakan cara penurasan ini untuk membersihkan air yang kita minum. Cara penurasan ini boleh mengingkirkan bahan terampai dan jadi lebih jernih. Tetapi, cara ini tidak membunuh mikroorganisma dan mendasing dari air. Cara yang terakhir adalah penyulingan. Cara ini dapat mengeluarkan semua benda asing dan mikroorganisma dalam air dan akhirnya jadi air tulen. Kebaikan cara ini adalah boleh mendapatkan air tulen yang bebas dari sebarang benda asing terlarut, bahan terampai atau mikroorganisma. Tetapi, air tulen ini tidak sesuai untuk digunakan sebagai air minuman sebab semua zat mineral yang badan perlukan telah dikeluarkan dan masa penyulingan lebih panjang daripada cara-cara yang lain. So, sekarang juga ingin menguji kefahaman awak tentang bab ini. Dekat pulau yang tadi, Ali telah menghasilkan
1. Alatan pembersihan air. So, apakah kaedah pembersihan yang digunakan dalam gambar di bawah ini? Soalan kebab yang kedua. Selain daripada kaedah tadi, apakah cara lain untuk mendapatkan air minuman dari pulau di bawah ini?